2 LP ya, 2 LP, yaitu untuk curhat yang pertama dengan pelaku inisial RA ya, inisial RA, umur 23 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Desa RY, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Untuk TKP daripada inisial RA sini, bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan pencurian di 8 TKP ya. Untuk TKP tersebut, yaitu antaranya yaitu satu di ruko depan SD 7 Desa Arway, Kecamatan Pemali, kemudian di SMP 1 Pemali, kemudian di Bakso Goyang Lidah ya, dan di rumah warga di Desa Arway, kemudian di bengkel tambal ban di Desa Arway, kemudian toko depan SMP Sriwijaya, kemudian di Sinar Jaya. Kemudian untuk barang bukti yang dilakukan, yang diambil oleh pelaku inisial RA tersebut, yaitu mengambil satu unit kulkas, satu pintu, ya. Kemudian untuk kipas angin, kemudian dispenser, ya. Kemudian rak piring. Ya, ada dua nih, rak piring. Gitar. Kemudian bersama dengan dua gitar, sepeda ya, sepeda. Dan dengan kamera Canon. Sepeda. Ya. Kamera Canon. Sama sepeda. Nah. Sepeda. Dengan ditambah dengan dua speaker aktif, ya. Dua speaker aktif. Dengan total kerugian yang dialami oleh beberapa korban, karena ini ada 8 TKP. Yaitu korban mengalami kerugian sebesar 17 juta rupiah ya. Kemudian untuk LP nomor 162 dengan diduga sebagai pelaku inisial DA, umur 21 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat lingkungan Air Kenanga, yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian di 7 TKP ya, di 7 TKP. Untuk LP masih satu ya, karena nanti untuk korban lainnya kita akan informasikan untuk segera buat LP. Di antaranya yaitu di perumahan, kemudian di perumahan Taman Elang Pari 7, kemudian di Rinjai, kemudian depan panti asuhan, kemudian di Junung Bensin, dan di Tutut ya, serta di Kenanga itu mencuri gas, tabung gas ukuran 3 kg ya. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Pemali yaitu uang sebesar 4 juta rupiah ya.
Ini ada nominal 100.000, ada 50.000, ada 10.000 dan 5.000. Kemudian satu unit laptop merek Acer ya, berwarna merah maron. Dengan satu unit HP Xiaomi ya. Unit HP Xiaomi. Kemudian dua buah dompet. Ini dompet ini yang berisi uang 4 juta. Ya, dua buah dompet ini. Ya. Sehingga total kerugian daripada korban sendiri mengalami kerugian sebesar kurang lebih 7.500.000 rupiah. Ya. Untuk modus operandi, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencungkil jendela depan, ya. Kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dan keluar lagi. Ya. Untuk semua tersangka apa udah pernah masuk penjara juga sebelumnya? Untuk pelaku dengan inisial DA ya, Dimas Lesmana ya. Ini Dimas ini. Dimas ini baru pertama kali dia. Baru pertama kali melakukan tindak pidana ya, pencurian dengan pemberatan. Untuk RIS RA ini sudah dua kali. Ya, residivis ini. Sudah dua kali ini melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ya. Sudah dua kali. Ini satu paket, satu komplotan. Ini untuk ya si apa? Rizky, RA ini bersama-sama dengan dua rekan lainnya. Salah satunya ada di bawah umur. Kalau untuk si Dimas untuk DA sendiri dia pelaku tunggal. Dia pelaku tunggal. Ya. Ancaman hukuman kepada para pelaku yaitu pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rumah itu untuk melakukan tindak pidana pencurian ini. Teman-teman belum ketangkap. Nah, jadi kamu nunggu di luar. Nunggu di luar, post speed kamu. Nah, setelah itu barang dikeluarkan dari dalam rumah. Kemudian di barang itu sudah dikeluarkan, Pak. Baru dikeluarkan dia sendiri. Dia sendiri mengeluarkan barang. Dia mengajakkan saya, Pak. Hah? Dia ngajakin saya. Ngajakin kamu. Datang ke situ sama-sama. Pakai motor. Ah, terus dia yang masuk ke dalam rumah. Dia itu siapa? Hasan. Ah, iya. Ya. Jadi yang bersangkutan masuk dalam rumah, kemudian mengambil barang, dibawa keluar, kemudian diserahkan ke kamu. Iya. Itu apa ini keuntungan buat kamu tuh apa dari hasil pencurian? Apa bagi hasil 50-50 atau gimana? Oh, 50-50. Siapa yang punya niatan untuk melakukan? Hah? HA ya. HA punya niatan ini ya. Ya. Jadi kamu untuk barang hasil curian itu sudah ada yang kamu jual? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Apa itu? Kulkas. Hah? Itu, Pak. Ventilator. Heeh. Sama kipas angin. Ada. Buat apa uang? Kamu jualnya kemana? Di Kampung Jawa, Pak. Uangnya berapa? Uangnya sudah kamu ini? Kamu pakai? Sudah, Pak. Pakai buat apa? Buat jajan, Pak. Minum. Kamu udah belum keluarga? Belum, Pak. Belum? Oh, jadi untuk pakai untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, Pak. Atau pakai untuk lebaran kemarin? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya? Oh iya sudah. Ya. Buat pesta miras ya orangnya? Enggak, Pak. Hah? Enggak, uang pesta miras, Pak. Hah? Minum sih kita minum, Pak, cuman enggak semuanya uang kita beli miras. Tempat hiburan ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak.